biasanya macam-macam yang muaranya akar permasalahannya adalah di tidak diusulkannya BLT Cukai tahun 2024 dari PR Bambang Surya. Terus masuk itu terus merembet sampai ke THR, terus kemudian UMK seperti itu. Tadi sudah disepakati kita mengurai satu persatu akar permasalahannya adalah di bukan BLT Cukai. Tadi dari adminnya sudah menyadari kesalahannya dan dari adminnya sudah sanggup mengganti yang tidak diusulkan itu ya, mengganti tapi tidak penuh, menggantinya satu orang 600.000. Kalau pengajuan masih bisa, kalau pengajuan karena sudah ya sudah diverifikasi kami kemudian sudah mengirimkan ke dinas sosial, tapi sudah berproses di dinas sosial. Kalau belum mengusulkan di tahun 2025. Ini kan kemanusiaan, kan pesake harusnya diusulkan, ini kan kesalahan dari admin, bukan kesalahan dari manajemen, tapi dari adminnya tidak mengusulkan. Itu tadi alasannya apa Bu, mungkin adminnya tidak mengusulkan, terlambat, itu apa? Maksudnya bulat itu aturannya yang sulit atau? Enggak, karena kami sudah menyampaikan surat itu per November 2023 dengan batasan maksimal pengiriman usulan di tanggal 31 Desember 2023. Tetapi sampai dengan batas waktu ditentukan, ini dari PR Kembang Surya tidak mengusulkan usulan dari nama-nama pekerja akan didapatkan BLT Cukai. Sudah mengingatkan karyawan, bukan saya. Jadi dari adminnya, kesalahan dari admin, dari manajemen sudah menginstruksikan untuk segera diusulkan, tetapi dari adminnya tidak mengusulkan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.